nangis kok. Sudah nyampe loh. 2 bulan, 1 bulan lebih, jangan nangis. Kita sudah panggil sensei, udah dibilang. Kenapa nangis loh? Udah di meja. Jadi bisa kita lihat ya, suasananya ketika bertemu dengan orang. Gimana, Farhan? Hari ini berangkat kita tengok. Berangkat. Sementara yang untuk 323 juga sudah selesai, yang trip Bandung. Yang armada ini adalah dulu 203. Yang sekarang sudah menjadi Ribbon. Yang terkenal dengan si Raja Oleng. Jetbus 2HD. Trip Ujung Gading sama-sama 177. Ini trip asli, bukan trip rombongan, tapi sebagian biasanya ada juga yang menumpang ke mari untuk anak purbanya atau anak pesantren. Dan untuk pesantren purba ini adalah salah satu pondok pesantren tertua yang ada di Sumatera, yang jumlah santrinya hampir 15.000 orang. Dan mungkin kalau sahabat-sahabat tahu, ini orang paling pinter nih di mekanik. Nggak tahu deh kita sahabat. Dan sahabat-sahabat, ini juga yang baru sampai nih untuk armada rombongan. Mungkin ini 399 ini. Ya benar, yang kemarin saya kirain 399 itu ternyata ini rombongan juga yang 399 ini. Dan ini juga baru sampai nih. Nah, mungkin di sini nih filmnya. Ini nokin berapa nih? Masuk ini 156. Sementara ini untuk trip Bukit Tinggi. Kalau saya tidak salah. Ya, untuk 206 Medan Bukit Tinggi. Oke. Ini sangat semangat. Nah, kita lihat untuk lumayan turun di sini. Karena sebagian juga untuk armadanya banyaknya tidak turun di Mabes ini, teman-teman. Jadi bisa kita lihat dari 30 unit ini juga ada lagi masuk. Jadi berbarengan terus nih masuknya. Ini eksekutif kelasnya. Jakarta Medan, Jakarta Surabaya. Bisa kita lihat nih 299. 299. Ini bisa kita lihat nih untuk armadanya. Ini nampaknya
na patayat semua nih yang turun. Ya. Ah, ini juga ada ketemu sama bapak ya berarti. Anan. Mana kakak? Belum wilayah. Taruh mobil aja sana, Dek. Ada, Bun. Sembilan. Awas. Pinggir dulu. Ini nampaknya anak sehat. Ternyata banyak yang kenal sama saya di sini. Sehat kan? Jadi bisa kita lihat. Ini suasana ketika armada ini sampai. Ini mungkin yang ini lagi ngupload. Udah rusak. Nah, ini ini pertemuan orang tua dengan santri. Jadi harus sih ngelihat yang seperti ini. Oh iya, kejarnya memang tadi nampak. Abang fokus ke yang lain. Oh, kamu dia. Nangis kok. Udah nyampe loh. 2 bulan, 1 bulan lebih. Jangan nangis. Kita sudah kangen sensei dari bilang. Jangan nangis loh. Tadi ini aja. Jadi bisa kita lihat ya. Suasananya ketika bertemu dengan orang tua seperti ini. Jangan nangis juga. Orang kita udah sampai kok. Banyak keharuan yang kelihatan gitu. Masih, mungkin ntar lagi pak. Karena udah banyak nampaknya nyampe kan. Iya udah banyak. Banyak. Jadi udah bilangnya dia udah di Ubu Pakem kan. Waduh Ubu Pakem ntar lagi lah. Sekitar setengah jam lagi. Kurang kadang singgah di apa dia? Di Kecewa ya. Ya. Itu mungkin yang jadi lama. Seperti ini, teman-teman. Suasananya menjadi ramai ketika armada yang. Halo guys. Udah jumpa bang mana ya? Belum. Dari nomor berapa? Ini dari Bandar Selam kita barusan. Oh Bandar Selam setengah jam lagi lah. Iya. Iya. Setengah jam lagi. Oh ini dia lah. Masa nggak nampaknya anak ya? Balik udah duluan. Masa duluan anak apa sama saya pada bapak ya?
Jadi ini kesibukan yang nampak kelihatannya teman-teman. Jadi ini barang-barang yang muncul. Jadi kita lihat, saya bingung ini ngambil momen yang mana nih sahabat-sahabat. Karena semuanya momennya enak untuk kita videoin. Gantian kejar lagi ya. Jauh kali pula bunyi tadi di sini. Teruslah lewatnya. Jermanis videonya. Nggak mau orang ini lewat. Satu 77 dari Ujung Gading. Ini adalah rute yang dilalui, adalah rute-rute ekstrim yang kuburan Nanduo yang di Pasaman, perbatasan Sumatera Barat dengan Sumatera Utara. Kosong satu kosong telah selesai melakukan dan nah mobil mau mundur, itu mundur. Kunci deh. Itu dia. Belak minum ini. Mau buka kunci. Kopi. Kopi. Kopi sidang. Jadi mah, jadi mah. Sehat, orang sehat tuh hari WG. Orang sehat tuh hari WG. Hari Minggu itu kayaknya itu lagi. Hari Minggu ya? Hari pesta ini seru, undangannya. Aku itu ya, urusan anak muda. 399 Duta LS yang sebentar lagi akan menjadi ribbon. Sementara untuk ALS 206 yang di belakangnya ini adalah dulu 206 yang kosor, yang diambil unitnya oleh Haryanto dan sekarang telah menjadi Haryanto Haholong Yau. Nah ini di belakangnya yang 206 bentar lagi. Nih, 206 Medan Bukit Tinggi. Neojet Bus 3 Plus Voyager. Mewah, cantik, elegan. Jadi Osor yang kemarin ALS menjadi 1626. Kecil.
kegiatan lain yang gimana Farhan? Hari ini berangkat kita tengok. Berangkat. Hah? Golga. Golga. Oh, iyalah. Berarti tetap di 166 nih ya. Iya, Pak. Oke lah, oke. Hati-hati ya. Jadi Bang Farhan juga baru sampai tuh. Yang hari ini berangkat.